Pian Ananta bebas aja kerjain biar kita ditaruh di rumah kosong ini sama partnernya nih Bang Wahyu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lepai Bukul di channel Lepai Bukul. Kali ini gue lagi ada di rumah terbengkalai di daerah Jakarta Timur. Dan kali ini gue bersama partner gue nih sekaligus editor gue. Ini namanya Zen, Rehan Zen. Jadi gimana Bang Rehan? Kita eksplor dari bawah sampai ke atas ya. Menurut Bang Rehan gimana nih? Dari bawah sampai ke atas ini. Saya sih dari bawah ke atas sih. Katanya cekam. Cekam ya? Ini gak terbuka juga ya? Ya karena emang gak ada plafonnya ya. Di atapnya ini gak ada ya di sini. Dan di bawah itu tadi ada ruangan, pas dari pintu masuk itu lurus itu ada kamar mandi ya, kamar mandi. Terus ke kanan itu ada tangga ya, tangga. Nah itu tangga, di bawah tangga itu ada dua kamar ya, dua kamar. Itu cukup luas juga kamarnya, terus di atas tangga. Nah tepat di belakang kita ini ada kamar mandi. Di sini sebelah kanan kita ada kamar ya, kamar. Terus di belakang gua nih ada kamar juga, dan di dalamnya ada kamar mandi, cuma emang kamar mandinya itu nggak bisa dimasukin, udah kehalangan pohon ya, jadi agak susah. Nah, menurut Bang Rehan ini gimana nih Bang Rehan? Cukup sulit juga untuk dimasukin karena banyak pohon-pohon. Jadi agak ribet ya, akses buat masuknya ya, buat kita ke dalam itu agak ribet. Dan yang paling unik ini di sini di belakang kita ya, di kamar mandi ini. Kamar mandi ini udah, pohon ini akarnya udah sampai ke tembok-tembok yang rambat sampai ke bawah juga kan. Ya di sini emang cukup lumayan kental juga sih ya. Kenapa kita pilih tempat ini? Karena emang berasanya di sini ya, berasa yang bikin kulit tebel. Mungkin kamar mandi ini nih yang agak-agak bikin kita tebel, karena emang udah ditumbuhin pohon akarnya itu ke bawah ya. Jadi apa nih Bang yang Bang Rehan rasain? Belum rasain apa-apa karena emang agak terbuka juga ya, jadi emang lekuang gitu di plafon ini udah nggak ada ya. Jadi buat teman-teman kalau seumpama ada yang melihat apa, lihat apa atau mau komentar, saran, kritik, tulis aja di kolom komentar ya. Atau punya referensi tempat, bisa ditulis aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita next ke sana ya, kita datengin buat explore
kalau ada yang lihat apa-apa mungkin dikasih tahu titik utamanya. Kita bisa cek lagi, bisa aja di kolom komentar, nanti kita cek-cek ulang lagi. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, komen, dan bantu share ya. Kata subscribe itu gratis. Sempetin waktu aja sebentar ya, Bang Rehan ya. Ini Bang Rehan ini kebetulan editor gue ya. Jadi setiap video-video gue itu di edit sama dia nih. Jadi emang dia yang ngerti daripada gue tentang. Elektronik ya. Jadi kebetulan juga ini tempatnya agak bising ya, karena tempat di pinggir jalan ya, pinggir tol ini, samping tol. Jadi maklumlah kalau seumpama ada suara-suara kendaraan lalu-lalang. Dan di sekitaran rumah ini udah banyak digembit pohon-pohon ya. Kebanyakan juga pohon pisang di sana. Jadi nanti lengkapnya itu video sekitar itu yang ada di area rumah ini ya, nanti gua tampilin di situ di videonya. Video berjalannya kita tampilin ya. Dan tadi juga gue sempat live sendiri streaming, dan itu udah ke-upload ya pas live gue. Cuma emang gak begitu lama ya, tadi cuma sekitar 10 menitan live gue. Gimana nih Bang Behan? Menurut Bang Behan? Enak buat nyantai. Buat nyantai ya, pindah ngopi kita. Jadi emang yang unik nih di belakang kita aja ya. Ada akar itu udah sampai ke bawah ya. Dan di dalam kolomnya juga ada air ya tadi ya. Tadinya Bang Rehan mau cuci muka cuma kalian mau wudu. Ini sama yang di dalam sini. Di dalam kamar ini ada kamar mandi, cuma nggak bisa dimasukin. Ntar gue nunjukin videonya di situ. Emang ketutupan pohon, jadi kita agak sulit juga buat masuk ya. Buat melihat gimana? Belum ada apa-apa ya. Tadi juga kita di bawah juga nemuin koper ya. Koper, ada koper. Itu udah terbuka ya, di situ ada banyak kayak surat-surat kayak gitu. Terus ada kasur juga ya. Apa Bang Rehan? Ada cahaya ya. Cuma kebetulan ada di belakang kamera ya. Ya beginilah suasananya, sunyi hening ya. Ya kebetulan emang rumah kosong ya, jadi sunyi wajar gitu. Nah buat Bang Rehan nih, bisa diceritain apa yang dirasa dari bawah sampai atas ini sebelum kita akhiri video ini? Saya ya, tempatnya itu mana? Susah ya dia. Karena apa yang dirasa itu belum tentu orang rasain. Kalau mau tahu rasanya kayak gimana, rasain sendiri.
Jadi ya kalau yang gua rasain ini di bawah tuh pas di tangga, pertengahan tangga di bawah tadi emang agak-agak ikut. Tadi juga pas live itu kamera gua tau jatuh HP gua dari tripod. Kebetulan megang tripod atau terpental dari tripod ke kamera gua, HP gua ya. Tadi yang gua rasain sih itu doang. Dan lama di sini memang rada bikin tebel juga kulit ya. Ya mungkin cukup gitu aja kali ya perbincangan kita di rumah terbengkalai ini. Jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton, subscribe, like, komen, dan share. Ya, salam dari gua Lepai Hungkul. Dan saya Rehan Pedinasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.